Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Sepertinya saya di sini sebagai MC, saya akan membawakan sedikit acara. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua penjelasan materi, acara yang ketiga sesi tanya jawab, acara yang keempat pengarahan yang akan disampaikan oleh Pak Sisi dan acara yang kelima penutupan. Baik, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu penjelasan materi yang akan dibawakan oleh Virus Japadi. Japadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virus Japadi yang menugaskan bab 1. Bab 1 sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia baik pada pria atau wanita tersendiri atas kelenjar-kelenjar dan saluran-saluran. Sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut sperma. Sistem reproduksi reproduksi pria terdiri atas kelenjar-kelenjar dan saluran-saluran untuk mengeluarkan sperma. Kelenjar-kelenjar dan saluran yang menyusun sistem reproduksi pria dapat dilihat pada tabel satu. Pembicaraan yang kedua yang akan dibawakan oleh Menteri Pak. Organ penyusun satu testis menghasilkan sel sperma dan hormon reproduksi. Dua fortuna kantong yang di dalamnya terdapat testis dan berfungsi untuk mengatur saluran yang terdapat di testis dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma. Empat, sel yang terdapat di testis dan berfungsi untuk menghasilkan hormon ke dalam pria. Sel yang terdapat di testis dan berfungsi untuk menyediakan alat. Alat operasi. Tujuh, pas-pasa deferensia menyertakan sperma ke kantong sperma. Delapan, ductus epididimis dapat memanjangkan dan bahan sementara sperma. Sembilan, kantong sperma tempat Sperma merupakan sel tunggal yang tersusun dari kepala dan
ekor berfungsi menggunakan sedotan. Sedangkan kepala mengandung informasi efisien dan rasa. Negatif untuk keluar dari tubuh sperma. Berenang melewati duktus. Cara yang keempat, cara yang akan dibawakan oleh Respi. Paling tepat untuk bayi bawa yang ini puasa diferensial dan bermuara di mesh pula. Ini kasihkan tong sperma yang keluar satu tabung tadi pada pertemuan uretra di mana puasa diferensial terdapat kencan dan di belakangnya terdapat kencan lopan. Cara yang akan dibawa. Cara A yang akan dibawa oleh Muhammad Pape. Acara yang kelima, penutupan. 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 Penutupan.